Beberapa langkah sesuai membantu rakyat tangani kenaikan kos sara hidup akan diumum dalam tempoh terdekat. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, ini termasuk membuka peluang kepada lebih ramai golongan B40 menjana pendapatan tambahan supaya tidak perlu keluarkan simpanan KWSP. Jadi memang menjadi tanggungjawab kita memastikan seberapa yang boleh, seberapa ramai rakyat kita ada sedikitlah simpanan. Jadi apa yang kita mampu bantu dari segi bantuan dasar yang lain sekarang ini yang melibatkan kos dan pendapatan, kita perlu tumpu yang itu dahulu. Kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 yang sedang dijalankan juga akan melihat kepada dasar-dasar dan program yang berupaya menetapkan sasaran pertumbuhan gaji.